Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya malam hari ini sedang berkunjung ke loketa PO Mahendra Trans yang berada di Cawang, Jakarta Timur. Oke kawan-kawan, sebelum kalian menonton jangan lupa kalian like, comment, share dan subscribe agar channel saya semakin berkembang dan selalu memberikan informasi lebih lanjut. Ini akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga, Mahendra. Langsung putar kepala nih. Wih, oleng. Nah, itu di dalam ada penumpangnya itu. Alhamdulillah bus Mahendra sudah sampai di loket Mahendra Cawang. Di kolongnya ada lampunya ini. Jadi suara mesinnya. Di belakangnya ada stiker selawat. Logo Bus Mahendra. Mahendra Transport. Mahendra ya ganteng nih. RMH 001. Di sini ada Weldope deh. Ini Weldope-nya buat bus Mahendra. Ini tadi yang bawa dari Bogor, Bang Pangadang. Masih dibungkus. Bang, apa kabar bang? Alhamdulillah. Ketemu lagi nih. Jauh. Gimana? Alhamdulillah sehat lancar. Kebetulan saya rumah dekat sini bang. Di Klender bang. Di Klender ya. Abang dari tadi bang udah di sini? Aku tadi kesana dulu ke Parawati terus bantuin bokap. Oh, siap. Langsung ke sini. Naik motor kan cepet. Oh, iyalah, bisa jelap jelip. Iya. Mau yang terlatih yang di loket
Bus Mahendra Cawang. Sini juga ada teman-teman Busmania PO Mahendra. Bus Mahendra RMH 001, jadi julukannya Hercules. Di Yudita baru sampai di loket Cawang. Nanti akan kembali melanjutkan perjalanannya menuju Jawa. Pulir kajen. Setelah ini bus Mahendra 001 kembali melanjutkan perjalanan. Oke. Bang. Power pulone. RMH 001 berangkat dari loket Cawang. Mundur. Ah, ini akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga RMH 004 Bus Mahendra. Bus Mahendra sama Bus Mbodo. Bus Mahendra 004, jadi trayeknya Jakarta Pekalongan. Anak HP ini sing nawari. Ini bus Mahendra RMH 004 yang kemarin saya main ke Etos. Sudah diserahin ya. Bu Vivi, terima kasih. Ya Etos, terima kasih. Sudah diserahin langsung sama Mas Joko RMH 004. Namanya belakang depan belum tapi. Oh iya, betul. Tadi di situ belum pasang ya. Besok alat belakang pasang kaca belakang. Jadi weldopnya sudah dikasih langsung. Pasangnya besok ya? Jos, udah malam hari ini. Udah malam hari ini, siap. Mana sendirian? Sendiri dari Bogor. Pendekar kenapa? Biasa juga kalau tadi sebenarnya cepat ukurnya sama biar. Pengen ikut apa enggak ya gitu kan, itu kan posisi lagi capek banget nanti. Nah ini bus Mahendra RMH 004 trayeknya Jakarta Tegal Pemalang Pekalongan via tol Trans Jawa.
Ini memakai mesin Mercedes-Benz OH5758. Nah, itu di belakang ada smoking area sama toilet. Suara mesinnya. Alugoro. Ini di belakang ada winglet ya. Weldo belakang sudah terpasang ini. Tadi penyerahan weldo bagian depan. Ini nanti weldopnya akan dipasang. Insya Allah kalau nggak ada halangan besok. Ini bus Mahendra Transport Indonesia RMH 004 dengan julukan Alugoro. Ini yang kemarin saya datang ke body repair Etos Bogor, di mana hari itu bus Mahendra Transport RMH 004 ini rilis dari body repair Etos. Dan sekarang saya sudah kedua kalinya bertemu sama RMH 004 dan krunya ini sangat ramah sekali, baik sekali dan juga sopan. Dan sebentar lagi bus Mahendra Transport RMH 004 akan segera melanjutkan perjalanan menuju Jawa. Bang, mau nanya bang, ini berangkat dari sini langsung ke mana itu bang? Karanganyar. Langsung Karanganyar. Oh, langsung Karanganyar. Mungkin nanti mampir dulu ke Bekasi. Cibitung. Oh, Cibitung. Berarti ini tujuan akhir apa ada bang? Karanganyar. Langsung tol habis itu ya bang ya? Jostol. Siap. Bojong nah mboten teng garasi mboten ketok ya. Enggak Mas, nek garasi ya. Bojong garasi ya. Jadi lampu tangganya terang banget ini. Di ruang kemudinya. Jadi stop lamp bus Mahendra RMH 004. Fog lampnya. Sini juga ada winglet. Kita kesini lagi. Halo, Mbak. Kita kesini lagi, Mbak.
Bang, jati bang. Langsung pulang bang. Langsung pulang bang. Cuma nunggu di Alugoro. Siap. Semoga lancar di perjalanan masih. Kelamu kolongnya besok. Siap. Siap. Pokoknya nanti kalau bosnya ngizini langsung ke sana masak apa? Bos smoking area ya. Siap. Tak matur kali bosnya. Kacanya sudah ada, sorry. Kacanya sudah ada, udah ready di etos, nanti siap. Tinggal menunggu Mas Joko aja. Itu Pak Mandurnya itu. Oh iya, izin Mas Ali. Iya, sana ya. Apa ya? Siap. Hati-hati, Bang. Yo. Gus Mahendra RMH004 Mas Joko langsung berangkat lagi dari loket Cawang menuju Karanganyar. Semoga selamat sampai tujuan. Bus Mahendra RMH004 Aligoro kembali melanjutkan perjalanan. Ini bawa Mas Joko. Semoga selamat sampai tujuan. Sampai berjumpa di lain waktu.